Baik, kita ke perkembangan bola sepak. Penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane bakal menjalani pembedahan selepas mengalami koyak di bahagian kiri hamstring dan dijangka tidak dapat beraksi sehingga April nanti. Kane yang menjaringkan 27 gol untuk Spurs dan England musim ini mengalami kecederaan itu ketika kelabnya tumpas 0-1 kepada Southampton pada aksi Liga Perdana Inggeris 1 Januari lalu. Susulan perkembangan tersebut, penyerang berusia 26 tahun itu dijangka terlepas aksi pusingan kedua Liga Juara Eropah menentang RB Leipzig dan perlawanan pemanas Badan Euro 2020 skuad The Three Lions menentang Itali dan Denmark. Kane tidak mengharungi kecederaan pada musim ini tetapi terpaksa berehat panjang sebanyak 2 kali musim lalu berikutan kecederaan buku lali.